Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BTB. Hari ini, pagi ini kita berada di Lubuk Bendahara, tepatnya di rumah Bapak Padlan, ya, leader Padlan. Beliau berternak ikan lele nih, perikanan ikan lele. Alhamdulillah, ikan lelenya sudah dikasih ecovid ya. Ya, terlihat ini ikannya sehat-sehat. Mudah-mudahan hasil panennya nanti sesuai yang diharapkan. Ya, kita memakai produk-produk PT Best. Ya, untuk peternakan pertanian kita pakai produk PT Best. Ini dia ikan-ikannya ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian yang membudidayakan ikan lele wajib coba ya, supaya hasil panennya melimpah. Amin. Pak Lider Padlan, PT Best, go berkah, no riba. Ini dia beberapa kolam-kolamnya ya. Untuk Bapak Leader Padlan sini mau tanya-tanya, gimana setelah pemakaian produk ecovid-nya Pak Leader, gimana? Ya, sangat luar biasa, ikannya sehat-sehat ya. Coba lihat ikannya full, gemuk-gemuk. Iya. Ya, untuk pakan tambahan cukup untuk vitaminnya ya. Coba tengok ikannya sehat-sehat, insya Allah nggak ada yang mati ya. Katanya ikannya sehat-sehat ya semenjak pakai ecovid. Airnya nggak bau. Airnya tidak bau ya. Jadi tidak mengganggu tetangga kanan kiri. Ini dia. Ini kira-kira baru berumur berapa hari Pak? Ini udah 1 bulan ini. Satu bulan ya? Ini 1 bulan. Kita 2 bulan tak panen. 1 bulan lagi berarti kita sudah panen. Nanti kita akan lihat pada saat pemanenan seperti apa hasilnya. Tunggu di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.